Ternyata adalah bukan parang lagi. Ini tajam sekali. Oh, tajam. Tajam, tajam. Malam hari ini kami tim Resmo Polres Minahasa akan bergerak lagi, di mana kami tim akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat di mana telah terjadi tadi malam, hampir siang telah terjadi peristiwa penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Kampung Jawa. Sedangkan korban itu orang luar, di mana pada saat korban pulang dari Kelurahan Wulawan, setibanya di pertengahan Kampung Jawa Jalan Besar, tiba-tiba dua orang menghadang kedua remaja ini dan langsung lepas tangan dari korban. Dan atas laporan ini, dari pihak korban maupun keluarga dan temannya tidak mengetahui siapa yang melakukan atau tidak mengenal yang melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam dengan cara memotong tangan dari korban dan mengakibatkan luka dan korban dilarikan ke rumah sakit. Dan malam hari ini kami akan mencari, mudah-mudahan bisa kami temukan siapa pelaku misterius ini. Resmob, yes. Oke, ngapain otak situ toh? Ah, oke bos. Lagi. Masuk kiri. Jadi setelah kami melakukan penyelidikan, kami sudah mendapatkan informasi bahwa siapa pelaku yang melakukan dengan cara memot korban yang mengenak bagian tangan, dan mudah-mudahan sudah A1 ini, dan kami akan kembangkan dan kami akan amankan apabila tersangka ini sudah betul-betul memang yang melakukan kiri. Orang di muka sini, terus mau bagas gas, terus mau kasih biar. Pas di muka apa sini ya, kan lagi ada katu acara orang kawe, mar so kelar dan kok. Pas duka lagi katu di muka, dong baku kaje, orang tak kaje, tong lari ke jalan balia begini. Cepat sekali dong dah terus-terus ke sana, dong baku pulang di masjid. Apa sana tuh, saya kira mar, anak kampung itu, masuk ulang tuh orang di sini, dulu bahas cerita. Balik lagi. Tamang-tamang nang sudah pulang satu-satu. Pas tamang dua ini orang jaga ampa. Dua orang ini.
yang Rizky Ngurawan ini, Rizky Dunggio dan saya nak bawa motor, bawa jalan kaki sampai tu di perempatan situ, mbak belok balik ini dan mbak jaga tiga di pas sebelah tanpa manjai situ mbak potong jalan. Ini anak dua lagi tadi itu dia nukung so dari pangkalan ojek kurang udah laju ring motor mbak kuku dari pangkalan ojek dong mau sambar tapi tamang dua kasihan dia dong sir mau sambar dia tapi tamang tak kaget kalau dia bilang aduh ngoni mau bapak bagi tuh kalau berani kok berhenti turun motor mau aku ajar orang mau bagar bagi ini. Oh, eh tapi tamang tasok langsung bah diam. Mbak tere-tere lagi bakuku sampai tu ada acara yang di dekat SD Gemim sini. Baba ribut dari situ, kulun terus lagi balik kamari. Domba ke arah kubur, baba ribut di sana, balik lagi kamari. Kong, aduh, apa kurang mau bagi anak-anak ini dia? Kong kita suruh nih satu mana? Dia terbilang, kau pernah cuma nali akang, kapa baba ribut-ribut di luar? Tong kurang tong dua ada di sini. Epi bahu baba bagi ini jalan, kong dia lihat, alah, jal dorang sto tu tadi itu tu ada baba ribut. Masa dorang? Itu orang pilih yang mau tegur aja tarik gitu orang, mau badir di situ lah, posisi waktu kita di sini komandan. Badir kita di sini kan, belakangnya tanpa sampah loh, emang jokong buat apa. Gitu anak satu itu dia, ada di belakang kasih yang pagi kita di sini. Orang mbak datang dari arah itu yang lampu situ dong. Lampu yang pertama ini, tuh mulai cabut tuh pisau, kok mulai gara-gara bapak gini. Tak kira cuma kayu orang pegang pegang, minta bataria. Oi, kapa kok obah kuku? Obah ribut di sini. Eh, kon dia obah kuku. Pemainnya na. Maju, kira kita tako. Maju, tatikang pangana. Obah gitu dia. Aduh. Tapi dapat itu apa di sini? Kita langsung bawa maju. Tapi sampai di sini, dia so dekat sekali bagi kita sebab aku muka bagiin kemudian mari dia di motor. Dia mau cucu bagi ini bagi kita, nah kita refleks. Tak langsung sih bagiin kon tak pelong bagi ini. Bulu tajam tuh ya, kena tuh dorang. Bulu tajam? Nah, iya itu tuh bulu dari pinggir situ sana ya, ada bungkus yang plastik itu. Tak miring bagi ini dorang. Tak miring kon tak rujuk di sini. Tak rujuk di sini dorang. Ini. Di bagian sini kita mau pilih apa dorang, ini pisau kan ini pinggir, ini belum terlepas. Belum terlepas pisau dia mau badir dari motor, dia mau cucu lagi bagi kita di puru. Gara-gara kita memang pas ada di sebelah bagian ini padia, dia muncul di puru, angka bagian kita masih bagian ulang padia. Dia PKG situ, dia kok nih saya lempar bagian pisau, masih tanang di puru, tak langsung mbak putar bagian ini, pas kan mantel. Itu pisau, saya kasih waktu itu pemenang Faisal itu malam. Mana sih? Itu pasila. Tapi mbak putar bagian ini kan kita ada pakai jaket jeans memar yang hitam, kan tebal. Dia cuma tap, kena bagian pisau, tak pantul ciri bawah, tak langsung injang, dia mau ambil, sudah tak tarik. Kok dia langsung bacakar rintangan, lari dong dua ke sana. Kita bataria ini anak ini langsung lusuh. Ya dompet motor. Dompet motor di sini kita sita dompet motor dan tuh pisau. Kita bawa papala. Itu malam-malam dia. Ya. Motor di polisi sekarang. Jadi kami tim akan menyita BB yang digunakan oleh tersangka ini. Ternyata adalah bukan parang dan ini tajam sekali. Oh tajam. Tajam betul. Najo, dari Tony Josip. Ini barang intar di auto. Apa napa tu? Setelah sekian jam kami memutar-mutar
kita mencari keterangan bagian dari masyarakat, rekan-rekan, teman-teman kami, dan kami berhasil telah mengamankan tersangka yang melakukan penganiayaan ini. Dan tersangka juga kooperatif, tidak melakukan perlawanan dan mengakui kesalahannya. Malam hari ini kami tim Resmob akan mengamankan dan membawa ke Polres Minahasa untuk diserahkan kepada penyidik untuk diproses secara hukum yang berlaku. Resmob? Yes. Sebagai tersangka coba cari jalan keluar, siapa tahu boleh musyawarah. Musyawarah dengan pihak korban itu lebih bagus. Dan ya, jangan bosan-bosan ketemu dengan dompet keluarga. Masih banyak jalan ke rumah. Polisi bukan mengurus musyawarah, tapi lebih bagus dari pihak mana sebagai tersangka kooperatif. Jadi orang sarankan lebih bagus musyawarah supaya tidak timbul dendam antara siap korban dan mana tersangka. Itu lebih bagus. Oke. Resmob? Yes. Hen. Nanti cek besok, yang penting deh.